Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Subarna, selaku Sekum PC GMII Kabupaten Bandung Barat, sekaligus kader milenial P3 KBB mengucapkan selamat kepada Bapak Dr. Insinyur Soeharto Monoarfa sebagai Ketua Umum DPP P3, sekaligus selamat juga kepada Bapak M. Awani Tomafi sebagai Sekjen DPP P3. Semoga P3 makin jaya, merawat persatuan dengan pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Rizki Nasrullah mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Haji Soeharto Monoarfa sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan dan juga kepada Bapak Muhammad Arwani Tomafi yang menjadi Sekjen DPP PPP periode tahun 2020-2025. Semoga PPP makin jaya merawat persatuan dan pembangunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirai Hanang Mairoh sebagai Duta Muslimah Bandung Barat 2020 mengucapkan selamat kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Soeharto Monoarfa sebagai Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan dan kepada Bapak Muhammad Arwani Tomafi sebagai Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan periode 2020 sampai 2025. Semoga PPP makin jaya merawat persatuan dengan pembangunan. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Melina, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung sekaligus Bendahara Umum PC GMII KBB. Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Soeharto Monoarfa sebagai Ketua Umum DPP P3 dan Bapak Muhammad Arwani Tomafi sebagai Sekjen DPP P3 pada periode 2020-2025. Semoga amanah dan semakin sukses merawat persatuan dengan pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Femina Fika Ramadhani, selaku finalis Putri Muslimah Kabupaten Bandung Barat tahun 2020, ingin mengucapkan selamat dan sukses atas terpilihnya Bapak Dr. Insinyur Haji Soeharto Monoarfa sebagai Ketua Umum dan Bapak Muhammad Irwani Tomafi sebagai Sekjen DPP P3 periode 2020-2025. Semoga P3 semakin jaya membangun persatuan dengan pembangunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.